Assalamualaikum, sama lagi kita untuk berkongsi pengetahuan. Kali ini kita nak berkongsi untuk penggunaan setting auto reply ke dalam aplikasi WhatsApp untuk kegunaan bagi mereka-mereka yang menggunakan bisnes online. Kita pergi ke Google Play, kat situ kita type kita boleh type auto reply untuk WhatsApp. Kita pilih kat sini. Ada banyak aplikasi untuk kita gunakan, tapi kita kat sini kita boleh pilih sama ada auto mana satu kita boleh sesuai untuk kita lah. Jadi kat sini kita pilih auto reply for WhatsApp yang paling atas sekali. Kemudian kita install ke dalam handphone Android. Kemudian setelah kita selesai install install, dan kita boleh untuk open application apps. Kita open apps. Kita ikut semua menu dia. Notification setting. Autoresponder for WhatsApp. Kita aktifkan dia. Klik untuk aktifkan. Allow. Tukar kepada allow. Setelah selesai download, sekarang kita mulakan untuk setting. Apakah teks respon yang kita akan reply? Jadi kita receive message, kita boleh gunakan perkataan yang agak biasa seperti available ataupun apa-apa, hi ke macam mana. Dan kita pilih similarity. Dan respon, kita bolehlah apa-apa teks yang untuk beri jawapan kepada sender. Kemudian kita siap semua. Kita tekan button tick sebelah kanan bawah. Selesai. Itu sajalah perkongsian kita pada kali ini. Bagi mereka yang menonton video ini, sila subscribe. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe channel saya, kemudian klik button like. Harap video ini dapat memberi manfaat dan perkongsian ini berguna kepada semua. Serta boleh tinggalkan komen dan share video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.